Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rahhamna bil Qur'an. Hadirin Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, membahas tentang zakat fitrah. Sebelum kita masuk di zakat fitrah, kita harus ikhlaskan semua niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan zakat fitrah itu, kita yang mengeluarkan harus ikhlas. Kalaupun nanti di masjid harus ada amil-amilan. Ada amil itu pun juga harus ikhlas. Bukan mengharap dapat cipratan berasi. Gitu kan? Ini ya harus kita perhatikan, karena setiap amal tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung dengan niatnya, dan setiap manusia tergantung yang ia niatkan. Dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Hari ini yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui, zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Dan berkaitan dengan ini, ulama menyampaikan wajib itu bila mana dia mendapati bulan Ramadan, dia wajib menunaikan zakat fitrah ini. Jadi ada yang lain berkaitan dengan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa zakat fitrah itu wajib ditunaikan bagi budak, begitu pula merdeka. Maksudnya semua manusia, laki dan perempuan, kecil dan besar, dari semua muslimin, semua yang Islam. Jadi ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Dan Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi yang paling afdol mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sebelum sholat Idul Fitri di pagi hari. Itu paling afdol. Paling afdol mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Dan kalaupun itu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan Nabi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkan, barang siapa yang mengeluarkan sebelum sholat, maka dia mendapatkan pahala zakat fitrah. Adapun malam hari raya Idul Fitri itu sesuai, jadi kalau malam Idul Fitri sampai pagi menjelang sholat Idul Fitri itu dari sabda Nabi. Adapun sehari atau dua hari itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan membolehkan zakat fitrah ditunaikan satu hari atau dua hari sebelum sholat Idul Fitri. Adapun yang mengatakan tiga itu pun juga dengan riwayat yang lain dari muridnya Ibnu Umar mengatakan dua atau tiga. Jadi tidak dikatakan satu atau dua hari sebelum Idul Fitri. Di riwayat yang lain disebutkan dua atau tiga. Jadi itu yang ada sanadnya sampai kepada Rasul atau sahabat Ibnu Umar. Adapun sebagian ulama ada yang membolehkan ketika dimulai awal bulan Ramadan, maka itu boleh ditunaikan zakat fitrah ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun kembali lagi,
kita harus usaha cari yang afdol, yang paling bagus. Podo-podo ngeluarkan, maka kita cari yang paling bagus. Meskipun nanti ada ulama yang mengatakan, namun ini sedikit sekali, mengeluarkan zakat fitrah itu boleh, bahkan tahun sebelumnya pun juga kita boleh mengeluarkan. Namun ini perkataan ini terbantahkan dengan sebab atau kenapa kok harus ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan pertama supaya orang miskin itu di hari Idul Fitri bisa merayakan hari rayanya sebagai seorang muslim. Meskipun meskipun dia miskin, tidak harus mencari rezeki, tidak harus bekerja di hari raya Idul Fitri ini, karena dia sudah dapat zakat fitrah ini. Inilah yang salah satu maksud dari Rasulullah SAW supaya orang miskin nggak kelaparan ketika hari raya Idul Fitri. Kalaupun ditunaikan di awal bulan Ramadan, ya nanti di awal bulan Ramadan pun juga udah habis itu bahan pokok itu tadi. Jadi begitu pula lebih-lebih kalau tahun sebelumnya udah pasti udah habis duluan di hari Idul Fitri, udah nggak menikmati lagi zakat itu tadi. Ya, inilah yang harus kita perhatikan. Selanjutnya berkaitan dengan orang yang harus menunaikan zakat fitrah itu adalah orang yang muslim. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, siapa yang wajib mengeluarkan? Tadi sudah disampaikan, laki, perempuan, besar, kecil. Yang penting dia itu adalah seorang muslim. Nah, terus yang mampu itu seperti apa? Bila mana dia di hari Idul Fitri dia mampu untuk makan sehari semalam, itu berarti dia mampu untuk mengeluarkan. Jadi masih ada sisa untuk makan Idul Fitrinya di hari Idul Fitri, sehari semalam itu makan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini berkaitan dengan yang wajib mengeluarkan. Jadi kita harus tahu ini. Semiskin apapun kalau dia di hari Idul Fitri masih bisa untuk makan sehari semalam, bisa merayakan hari raya Idul Fitri itu tadi, maka dia wajib mengeluarkan. Dan tentunya ini terutama bagi kepala rumah tangga, dia juga wajib mengeluarkan untuk anak istrinya sebagai, karena dia memang tanggungan bagi kepala rumah tangga. Dia wajib mengeluarkan itu. Ya, selain itu, kalau kita udah tahu yang harus mengeluarkan, ya sekarang yang menerima, kita harus tahu ini. Jadi ini beda pembahasan antara yang mengeluarkan dan yang menerima. Adapun yang menerima zakat fitrah itu adalah orang miskin di antara orang yang sekitarnya. Jadi itu. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu memang perintahnya mengeluarkan zakat. Untuk siapa? Lil masakin. Tu'matan lil masakini. Itu memberi makan untuk orang-orang miskin di hari raya Idul Fitri tadi. Nah, terus kriteria miskin itu seperti apa? Kita kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan ini. Kriteria miskin ya paling mudah. Kita kasih contoh. Yang sholat di masjid ini misalnya 40 kakak. Lihat aja dari 40 kakak itu yang muslim dia paling miskin, kasih, selesai. Dan sebenarnya mengeluarkan zakat fitrah itu memang tidak ada dalil ada pengumpulan zakat di masjid terus dibagikan dari masjid ke fakir miskin. Tidak, sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita baca sejarah, amil zakat yang ngambilin zakat terus dia memberikan kepada yang pantas untuk dapat zakat, itu untuk zakat mal saja. Zakat mal itu kan nanti banyak, harta, emas, tanaman, hasil tanaman, begitu pula hewan. Itu semua ada di situ. Nah, ini kerjaannya udah berat, sehingga zakat fitrah itu tugas masing-masing, kewajiban masing-masing, dan menunaikan masing-masing.
Jadi ini harus kita ketahui, sehingga masjid itu takmir, begitu pula takmir yang ngurusi masjid itu sebenarnya tidak harus berlomba-lomba untuk banyak-banyakan nerima zakat. Tahun ini semini masuk tahun tahun sesuk luwes sithik kan ra mungkin. Enggak. Ini enggak ada kaitannya lebih banyak atau lebih sedikit. Kalaupun masjid di aban di jadi diberi wewenang atau diberi tugas untuk membagikan itu sekedar untuk menyalurkan saja. Bagi yang tidak tahu atau orang sibuk, dia enggak bisa membagikan kepada orang lain, cuma ngasih beras, terus masjid kewajiban untuk membagikan. Itu aja. Dan kembali lagi, seperti yang awal saya sampaikan tadi, zakat ketika kita mengelola itu harus ikhlas. Tidak mengharap imbalan tadi. Karena banyak dari amil itu tadi, jari ini, tapi sebagaimana yang kita ketahui harus boleh dicari di sejarah, tidak ada berkaitan amil zakat fitrah, itu enggak ada. Adanya amil zakat yang zakat mal, adanya seperti itu. Nanti ceritanya banyak kalau berkaitan dengan zakat mal. Jadi kita harus tahu itu, harus ikhlas. Sehingga masjid itu tidak usah ngekeng-ngekeng, ayo silahkan segera dikumpulkan ke masjid sehingga bisa segera dibagikan. Tidak perlu. Kita cuma mengingatkan harus mengeluarkan zakat fitrah, itu aja. Dan masjid bersedia untuk diserai dan nanti akan dibagikan pada yang memang pantas untuk mendapatkan. Jadi sebenarnya diri kita masing-masing tahu mana orang miskin. Jadi kita harus tahu diri kita masing-masing. Dari jamaah masjid kita pun juga harus kita kasih tahu bahwa kita tahu bahwa kita ini orang miskin, ini bukan orang miskin. Udah selesai, kita punya berapa beras, kita tahu orang miskin, kita bagi, selesai. Jadi kita tahu ini orang butuh, ini orang enggak butuh. Kita tahu, kita selesai. Sebenarnya podo-podo ngeterke ning masjid, ngeterke ning omah sing butuh tuh. Selesai, masjid enggak akan keberatan untuk tadi bagi engko kayak sapa bingung enggak. Sebenarnya kita sendiri podo-podo ngeterke ning masjid, podo-podo ngeterke ning nggon orang miskin tadi. Karena kita harus tahu bahwa memberikan zakat fitrah itu untuk orang-orang miskin. Selesai. Jadi sebenarnya kalau nanti setelah ini, kalau kita udah paham ini, terus ambil zakat fitrah itu tadi, dia mendapati kemerosotan jumlah beras itu tidak terus berkecil hati. Begitu pula sebaliknya, kalau berasnya tambah, meningkat ini ya, misalnya seperti itu pun juga tidak tambah besar hatinya. Yang ngurusi aku enggak ada kaitannya. Jadi ini harus kita ketahui dulu. Ya, jadi berkaitan dengan miskin ini enggak ada kaitannya dengan yang harus mengeluarkan ya, harus sendiri-sendiri. Ya, barangkali dari ini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan, seperti haji itu bisa menghajikan orang tua yang sudah meninggal, kalau seperti ini apa bisa menjangkati orang tua yang dulu? Ya, ya, untuk zakat fitrah itu bisa, misalnya saudara kita atau orang tua kita sudah masuk bulan Ramadan, meninggal di pertengahan bulan Ramadan atau di awal bulan Ramadan dan meninggal, kita zakati fitrah boleh. Tapi kalau sebelum Ramadan dah meninggal duluan, enggak perlu zakat fitrah. Jadi kita bisa pakai cara yang lain, kita sedekahkan misalnya sebagian warisannya kita sedekahkan, itu bisa. Jadi seperti itu. Kalau diniatkan zakat fitrah untuk bapak saya yang sudah meninggal, enggak bisa. Gitu nggih. Jadi ini harus kita ketahui. Yang lain barangkali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada dari kemarin tidak dapat menggunakan
dikirim sama yang berjakat itu mudah-mudahan sangat jelas. Dan saya di sini sebagai panitia untuk membagikan ada dua pertanyaan saya. Kalau yang menerima zakat itu miskin, tapi yang mati Islam, yang perempuan Kristen, tiba-tiba. Terus yang kedua, Pak Wita tadi menyampaikan bahwa diberikan kepada orang miskin terdekat karena kita atau lingkungan miskin kita. Bagaimana dengan surat yang dari jauh pelaku bahwa baca itu mau jawab bagaimana? Itu sebelum kita selesaikan ini saja sudah terbunuh. Kemudian Pak Masih terbunuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kalau ada muslim, ada apa namanya keluarganya yang tidak muslim, kasih yang muslim, selesai. Yang penting kita ngasihnya kepada yang muslim. Tidak tanggungan setelah itu mau dimakan yang enggak muslim ya enggak apa-apa. Mereka dapat manfaat itu juga enggak apa-apa. Barangkali dengan ini mereka dapat dapat hidayah. Ternyata dalam Islam ada yang seperti ini. Nah, misalnya seperti itu. Yang kedua, sebaiknya kita memberikan, tadi seperti yang saya sampaikan, sebaiknya kita memberikan pada orang miskin yang jelas kita dengar, yang jelas kita ketahui, bukan cuman dari orang lain. Sini membutuhkan, kabeh butuh wong Indonesia, aku yakin. Kemarin sudah saya sampaikan, kebanyakan orang Indonesia itu mentalnya mental nerima. Kemarin otot-ototan. Bagi uang miskin kayak sak ton piye, ya wis ora apa-apa. Selagi dia nerima selesai sebenarnya gitu. Nah, kemarin otot-ototan. Lah nek izin nerima bagaimana? Ya karena mentalnya kebanyakan orang Indonesia itu nerima. Nah, karena kita kan tahu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu bukan cuman peribahasa Indonesia saja, dalam hadis juga ada seperti itu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita tahu yang memberi itu lebih baik dari yang menerima. Kalau memang diri kita pantas menerima, silahkan diterima. Tapi kalau enggak pantas, berikan pada yang lain. Atau ditolak dengan halus, mau aja aku. Kelo. Nah, misalnya kasih tahu aja. Jadi ini untuk menjalankan sesuai dengan yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din madzalikal ladzi yad'ul yatim wal ayahud 'ala tu'al miskin fa'ilul yang terakhir fa'ilul musallin alladziina an salatihim sahun alladziina yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi dalam surat Al-Ma'un itu ada dia tidak wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bukan yang terakhir, yang pertengahan dan akhir itu juga sama. Dia tidak memberi nasihat orang lain, memberi omongan kepada orang lain, menghasung untuk memberi makan pada orang lain. Itu harus ada sesama muslim. Dan nanti silahkan dibahas lagi, dibaca lagi surat Al-Ma'un ini. Misalnya kita enggak pantas, aja aku tombok kayak. Nah, gitu aja. Kita cuman seperti itu aja kita udah dapat pahala. Kita enggak nerima itu dengan cara yang baik, mbok aja aku. Nah, sana. Kalau memang kita enggak pantas. Jadi seperti itu. Ya, seperti yang saya kalau dia nelpon terus sebenarnya enggak perlu. Udah kami enggak nerima yang seperti itu aja. Kita enggak menerima yang seperti itu. Di Baitur Rahmah pun juga banyak sekali yang ditolak. Itu pasti banyak orang yang minta. Kalaupun nanti dikasih, nanti ada bisa jadi seperti itu ada apa ya? Link yang lain. Ngasih tahu ning kene kayak iya. Wah, nanti banyak yang datang. Ini yang bermasalah di situ. Nah, selain itu, kalau kita memberi pada orang yang jelas dan memang dia butuh, maka insya Allah lebih bermanfaat. Kita enggak tahu, kita kasih misalnya satu kintal untuk orang yang minta. Lah nek bae nggo awake dhewe. Untuk orang yang minta tadi bagaimana? Itu kan juga berat. Tanggungan, kemarin sudah saya sampaikan juga, amil yang ada di masjid itu pun juga tanggung jawab dia memberikan kepada siapa. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di situ. Kita harus hati-hati di sini. Gitu nggih. Barangkali yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini sudah pasti bisa berlaku, cuma saya ingin jelasin.
minta saya tuh suatu saat berbincang-bincang dengan tampil sebenarnya. Yeah. Itu dia begini, sebelum pembagian zakat itu diumumkan kepada para jemaah, jemaah dimohon untuk menanggulah zakat ini, disampaikan sendiri-sendiri yang dipandang yang mampu, maksudnya miskin, miskin yang jenengan lebih tahu. Akan tetapi jika anda kesulitan, masjid siap untuk menyalurkan. Pertanyaannya gini, apakah itu tidak akan mengurangi syiar Islam? Karena kebiasaannya di masjid biasanya kan mau ada fitri 14 banyak. Nah ini saat tampil seperti ini ya, yang mau punya program ini, akhirnya kan menjelang hari Idul Fitri kan berada sedikit. Nah, pertanyaan saya itu tadi itu, apakah itu tidak akan mengurangi syiar? Apakah ini justru tampil yang istilahnya brilian? Terima kasih, Pak. Ya, ya, yang perlu kita perhatikan di sini, seperti yang saya sampaikan di awal, harus perbaiki niat di sini. Jadi niat kita itu adalah karena Allah. Kalau memang kita diserai, dipercaya untuk menyalurkan, itu kita salurkan dengan baik. Jadi ini bukan mengurangi syiar Islam, justru kita harus menghidupkan orang-orang Islam yang miskin tadi lah. Jangan sampai orang-orang miskin itu nanti dia ngikut atau pindah ke agama yang lain karena dia miskinnya. Jadi yang pertama berkaitan dengan zakat fitrah ini kita kasihkan pada miskin yang terdekat. Supaya apa? Jangan sampai dia justru dikasih bantuan dari luar sana. Nah, ini yang harus kita ketahui. Lah nanti misalnya nanti kok apa namanya siarnya kurang, Pak. Siar kita kurang apa tuh? Ramadan itu siarnya sangat besar, kerjaan kita sangat banyak. Kalau bisa kita kurangi, kenapa harus kita perbanyak lagi? Ya, karena saking banyaknya apa namanya siar kerjaan kita di bulan Ramadan, maka sebaiknya justru kita kurangi dengan cara itu tadi lah. Setiap diri kita bagikan pada orang yang memang membutuhkan. Itu selesai. Sebenarnya perintahnya seperti itu. Nanti silakan kembali lagi saya bilang, barangkali nanti akan jamaah di sini ada dalil atau sejarah menunjukkan bahwa Nabi menjadikan apa nih, ambil zakat di zakat fitrah, silakan nanti bilang saya. Kita tahu Nabi ketika di apa namanya di Madinah itu di kota loh, di kota Madinah. Satu kota Madinah itu masjidnya kursi jidok. Dan itu tidak dimonopoli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Langsung diberikan kepada orang-orang miskin pada waktu itu, selesai. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Karena ini kewajiban semuanya. Kewajiban semua manusia dan kita harus memberikan. Kalau semua ke masjid, siarnya ya ada. Tapi kan nanti enggak afdol. Seperti yang saya sampaikan, menyalurkan zakat fitrah paling afdol malam takbiran. Sampai pagi sebelum sholat. Itu paling afdol. Lainnya mereka sudah memberikan misalnya 10 hari sebelum Idul Fitri misalnya. Itu kan ya enggak afdol, kasihan mereka. Pak Neno ya kuning masjid ya kalau ditumpuk. Enggak dapat ya afdol mereka. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi syiar Islam itu amat sangat banyak. Di Ramadan syiar Islam besar. Begitu pula nanti di Idul Fitri syiarnya besar. Makanya di Idul Fitri supaya semua keluar itu untuk syiar. Jadi jangan sampai manusia itu di orang Islam di Indonesia itu lebih lagi apa namanya? Mereka berpikiran wong Islami kita dari wong Islami itu okeh ngono lho. Dadi wong Islami dapat untung dari kalau Idul Fitri dapat beras, nek Idul Adha itu daging. Nah ngono. Mikire mindsetnya itu. Padahal seharusnya kita mindsetnya diubah. Orang Islam di Idul Fitri harus mengeluarkan zakat fitrah. Sebelum Idul Fitri. Kalau Idul Adha, ketika Idul Adha kita harus nyembelih kurban. Itu sunnahnya seperti itulah gitu. Seharusnya kita yang ngasih, bukan kita yang minta. Nah gitu loh. Ini yang harus mindsetnya harus diubah. Sehingga siar-siar seperti ini justru harusnya dihilangi. Maksudnya itu tadi dikurangi, jangan banyak-banyak. Kalau nggak mampu untuk menyalurkan diwakilkan ke masjid, bagus silahkanlah, boleh. Diterima insya Allah. Tapi lebih bagus pada orang yang memang kita kenal.
Kita membutuhkan, kita kenal dekat dan dia membutuhkan. Selain itu banyak kali diselewengkan di situ, sehingga nanti banyak yang amil zakat tidak ikhlas di sana. Aku wis kerja banting tulang kok ngremengi ning mburi gila. Saya sering dengar itu. Saya sering dengar waktu ngurusi di Baitur Rahmah, wis pas di ruangan ngene. Nah, itulah. Wah, aku tekan bengi-bengi. Nanti kan pengurusnya banyak. Iki nek apa jeneng nerimone gelem nek gor waktune iki tok, nek sing waktune ra penak ora gelem nerimo. Lah gini ya. Ini sering terjadi. Hal-hal yang seperti ini harus kita hilangi. Dengan cara apa itu tadi? Dengan cara kita harus ikhlas di awal. Jadi nanti ketika musyawarah untuk membahas yang zakat fitrah, camkan baik-baik tentang ikhlas ini. Karena gresulane oke banget ini. Sing ngurusi tadi loh. Nek sore gelem, nek pas penak gelem, nek bar salat gelem, nek didodoki kok omah kon nggone masjid, wah. Kangelan wis wegah ngobar kuwi. Gresulane oke. Enggak ikhlas nanti akhirnya. Podo-podo ra ikhlas rasa ngamal wae, podo-podo. Jadi pilih yang ikhlas. Jadi gitu nggih, silakan. Saya nanya nambahi. Ini pengalaman saya di sini. Itu memang kadang memilih yang dianggap miskin tadi itu Pak RT kadang-kadang sulitan kita data dari mana. Itu sudah tercukupi, kadang yang tadi disediakan dari jauh masih berlimpah. Akhirnya kita putuskan kita bawa ke pondok. Yatim piatu. Nah itu biasanya hampir satu kita. Nanti tempat lain ya 75 kilo. Akhirnya begitu. Ya, berkaitan dengan ini kemarin sudah saya sampaikan juga, misalnya ke pondok sekitar kita, masjid sini, masjid Baitur Rahmah pun juga sama, ngasihkan ke masjid ke pondok itu. Kembali lagi kita harus tahu kriteria yang pantas untuk menerima zakat. Miskin, itu kita harus tahu. Selain itu kita pun juga harus nilai itu. Kita nggak tahu, kalau kita tahu tetangga kita kan kita tahu sehariannya, untuk makan aja susah kasih. Lah kalau di pondok mereka bayarnya aja, tanya sendiri di pondok tuh. Pondok zaman sekarang kaya-kaya saya tahu, kecuali kalau memang untuk yayasan yatim piatu, memang dia butuh donatur misalnya seperti itu. Silahkan, kalau memang dia muridnya nggak dipungut biaya. Misalnya seperti itu, kasih, enggak apa-apa, boleh lah. Tapi kalau memang muridnya aja disuruh bayar, bayarnya aja bisa jadi ya lebih tinggi daripada makanan yang kita makan tiap hari, tiap bulannya. Nah, jadi pondok-pondok, apalagi pondok-pondok yang udah modern, tanya aja tuh, sebulan berapa? Contoh paling mudah, Al-Kahfi, ada yang tahu, sebulan berapa? 750. Sebulan satu anak loh itu. Mosok kaya ngono dihitung miskin. Nah, ini yang perlu jadi pertanyaan, bukan saya ngojo-ojo ngeki pondok ya. Saya bukan seperti itu, tapi kita harus tahu kriteria orang yang pantas untuk menerima zakat. Jadi seperti itu. Cukup nggih? Silakan. Ya, ibu hamil apakah janin yang ada di dalam kandungan wajib dizakati? Ulama berbeda pendapat berkaitan dengan ini. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu tadi disebutkan laki, perempuan, kecil, besar, yang penting dia muslim. Lah nanti yang di kandungan ada yang semua yang ada di janin pun juga harus dikeluarkan. Podo-podo korbiro toyo, ngono lho. Kita mampu keluarkan. Tapi ada ulama yang bilang kalau belum lahir maka tidak usah. Ada yang bilang seperti itu. Bahkan ada jadi wajibnya itu kan dilihat dari barang siapa yang menyaksikan adzan maghrib sebelum Idul Fitri. Jadi tanggal 1 Syawal itu sudah wajib. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang menyaksikan malam Idul Fitri, adzan maghrib itu. Adzan maghrib
kok dia lahir setelah adzan maghrib, maka dia setelah adzan maghrib maka dia tidak, kalau sebelumnya dia wajib karena kaitannya dengan Ramadan tadi. Kaitannya dengan Ramadan. Sampai seperti itu. Ada yang membahas sampai seperti itu. Tapi ya lebih berhati-hati yang di janin keluarin aja lah. Berapa tuh? Nah, gitu aja. Cukup nggih? Ya, silakan. Sesuai dengan saya yang saya pahami, berarti ada kemungkinan kalau setiap orang merasa seseorang itu miskin, kita datang memberi-memberi, biar jadi mereka punya banyak cinta, kita enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Kemudian yang kedua, ini antara kedekatan tetangga atau saudara itu bagaimana? Kita misalnya tetangga yang miskin, tapi saudara kita yang tempatnya jauh, itu juga miskin, itu bagaimana? Ya, pertanyaan bagus ini. Ini kita harus tahu. Sebelum jawab pertanyaan yang kedua ini, kalau yang pertama udah ya, udah cukup ya. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, tolong dimatikan dulu. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kita harus tahu bahwa zakat itu untuk apa toh? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari mereka zakat mereka supaya apa? Membersihkan mereka. Berarti zakat itu adalah untuk membersihkan harta kita atau membersihkan amalan kita di bulan Ramadan, terutama zakat fitrah ini. Berarti itu hal yang kotor, enggak bagus untuk saudara kita. Ini nanti berkaitan dengan zakat mal. Kalau guru saya dulu bilang gini, ini misalnya harta yang kita miliki satu gambar. Nah, kalau biasanya kan pakai papan tulis. Nah, ini kasih ini aja lah. Ini apa? Uang kita harta kita segini. Zakat yang harus kita keluarkan biasa berapa toh? 2,5%, 2,5%. Berarti kan cilik toh itu. Dan ini kotor. Ini kotor, enggak pantas untuk diri kita, maka kita harus keluarkan untuk orang miskin. Dan Nabi begitu pula keluarganya haram makan ini. Jadi zakat ini dari zakat mal, apalagi zakat fitrah, itu keluarga Nabi haram makan ini. Nabi kalau dikasih sesuatu tanya dulu, ini sedekah, hadiah atau apa? Akadnya apa ini? Jadi harta apa? Tanya Nabi. Keluarganya juga sama. Pasti tanya. Kenapa? Karena beliau haram menerima zakat. Karena itu adalah kotoran manusia. Kenapa kok saya bilang kotoran gini? Untuk memudahkan menganalisa kenapa kok saya bilang kotoran. Kita makan, kita minum, kita kan cari usaha yang paling bagus gitu kan? Yang bergizi, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Semuanya halal. Insya Allah muslim kabeh kacil ya. Mesti makannya halal. Semuanya halal nih. Tapi dari yang kita makan yang halal itu harus ada yang keluar. Iya toh. Kalau enggak kita keluarkan, maka kita sakit perut. Pasti itu. Kita enggak bisa kentut aja susah, harus datang ke dokter tuh. Apalagi enggak bisa BAB, enggak bisa buang air kecil, lebih sakit pasti. Ya, harta yang kita miliki itu juga harus kita keluarkan sama seperti yang kita makan ini. Semua halal, benar. Harta yang kita miliki itu pun juga kita cari dengan cara yang halal, dengan usaha kita, dengan peras keringat, banting tulang. Harta ini udah halal, gonku, tapi di sana harus ada yang dikeluarkan, zakatkan. Sama seperti makanan. Makanan yang kamu makan ini semuanya halal. Ini saya udah milih paling bagus, tapi tetap harus ada yang keluar. Makanya zakat ini haram untuk keluarga Nabi. Ada yang keluarga Nabi sini? Nabi Adam mengakuinya. Kalau keluarga Nabi Muhammad itu haram makan zakat. Jadi kita harus tahu ini. Jadi yang selanjutnya, zakat ini berarti diberikan kepada siapa? Kepada orang miskin yang bukan keluarga kita. Gitu loh.
Lah duitmu misale sak M, zakatnya berapa? 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 Wes ganti. Uang kita apa 100 juta misalnya, berarti 250. Berarti kalau 1 M berarti 2.500.000. Jadi uang kita 1 M berarti ngeluar berapa? 25 juta. Ya wis. Bingung toh? Masalahnya ora tau duwe duit semono ngitung bingung. Berarti berapa tadi? 25 juta. 25 juta itu kursi tiktok ke 2,5%. Lah duitmu padahal songo pitu limo sangatus pitung puluh limo juta. Lah duitmu sing iki tok kayak sopo? Lah sing reget iki kayak wong liya. Lah mosok bapakmu dulurmu tok kayak sing reget piye to? Nah, tahu saya ngasih analogi ini bisa dipaham. Nah, jadi keluarga kita jangan kasih yang kotor dari hartamu, kasih yang bersih lah. Duitmu 175 juta, tunggu ngopo. Nah, nanti berkaitan dengan zakat fitrah juga sama. Zakat fitrah gor piro to ya? Lah duitmu liane tunggu apa? Tumpuk ne. Itulah sifatnya orang. Orang manusia yang ngomongi alha kumut takatur, melalaikan kalian berbanyak-banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai menebun kuburan. Begitu pula wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu ahladah. Jadi wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang ngumpat. Begitu pula menggunjing dan lain sebagainya. Alladzi jama'a mala wa adada, yang dia itu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah. Jadi kita harus hidupkan Islam dengan usaha kita, bukan kita nyari hidup dari Islam. Jadi salah satunya zakat fitrahnya, begitu pula namanya kurbannya. Jangan sampai kita nyari rebutan kau yang penting. Apalagi sampai harus nyolong. Gak bilang nama yang ngurusi korban. Nah, aku bilang. Apalagi begitu pula beras. Jangan sampai kita niatkan cuma untuk dunia. Ya, kita beramal. Kalau kita niatkan untuk akhirat, dapat akhirat. Kalau kita niatnya untuk dunia, dapat pun dunia dari Allah. Seperti yang awal saya sampaikan tadi, innamal a'malu dunia, semua amal tergantung niatmu. Niat untuk akhirat, dapat akhirat. Niat kugur beras, kalau itu beras minyak nilai sah-sah kata itu. Misalnya yang ambil zakat itu sah-sah. Jadi sudah. Ya, nggak apa-apa kalau memang ya niatnya seperti itu. Saya sekarang juga akan giat nanti pasti itu naik. Nih berniatin mono itu semua. Itu habis berapa bulan? Paling pol 2 bulan. Nih keluarga kecil dia 25 kilo. 1 bulan sisa ya. Paling 2 bulan. Kalau satu orang, kalau satu keluarga, kalau satu keluarga paling 2 bulan, pol. Dan setelah itu kamu gak dapat pahala lagi, karena pahala kita niatnya tentunya. Nih, kita niatnya akhirat itu yang lebih baik. Walakhiratu khairun wa abqa, sedangkan yang di akhirat itu lebih bagus dan kekal. Itu yang harus kita cari. Niatkan karena Allah, kita cari akhirat, akhirat dan akhirat. Jangan cari dunia. Kita cari dunia di kerja yang lain, bukan di kerja yang amal soleh. Kita harus milih, ini kerja untuk dunia saya, ini kerja untuk akhirat saya. Jangan sampai
dicampur minumi. Kalau kita campur, kasihan nanti dengan nyerot. Minta ya Allah, aku sendiri ya Allah, aku sendiri. Ya, tapi kan kamu sudah dapat sesuai dengan niat, susah kita tidak dapat apa-apa. Ya, kita harus dari itu ada. Itu oke. Ya, silakan terakhir. Ini biasanya kita ya, Pak RT atau kita tetangga, dimana memang dia dimana nggak mampu. Namun beliaunya itu berusaha tetap membayar zakat. Ya harus. Ya harus. Apakah dia karena tidak ada ya karena dia membayar zakat, dia mestinya tidak menerima zakat itu? Makanya kita tanyakan. Karena di sini katakanlah hampir-hampir itu katakan mesti nggak ada. Nah ternyata dia membayar. Padahal pandangan kita maaf ini makanya mungkin kami tanyakan. Terima kasih. Dan terakhir jumlah besar jumlahnya itu kalau dipandang katakanlah satu orang miskin langsung berapa satu pintal atau diberikan apakah ya etis ini? Terima kasih. Jumlahnya itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan ya kemarin juga ditanyakan. Perhatikan ini, perhatikan dengan baik. Jadi yang mengeluarkan zakat itu bukan berarti dia nggak pantas untuk menerima. Tadi sudah saya sampaikan, ini pembahasannya beda. Saya tadi bilang itu kan pembahasannya beda antara yang wajib. Yang wajib itu adalah kalau dia sehari semalam kok dia tidak butuh bantuan maka dia wajib. Padahal aku yakin mojo somoy semik sempurna tak kerja. Jadi saya boleh pak. Ngobrol pak demi rong tahun bukti ya boleh pak. Kecuali yang mati. Ya, jadi kalau seperti itu berarti dia wajib. Tapi kalau menerima itu beda lagi kaitannya. Ini enggak ada kaitannya antara yang keluarkan dan yang menerima, enggak ada kaitannya. Tapi tadi saya sampaikan yang menerima itu yang paling miskin di situ. Yang paling miskin di situ. Supaya apa? Dia lebih giat tadi wong Islam yang perhatikan aku. Tokohmu benon perhatikan aku. Jadi Islam itu memang harus saling memperhatikan ini. Jadi zakat itu diambil dari yang kaya diberikan kepada orang yang miskin. Kita harus tahu ini. Ya, selain itu sekarang kemarin juga saya sampaikan sing duwe Rubicon kuwi kakak KTP-nya ya masih dapat BLT. Jadi ini ngono ta? Alhamdulillah. Duwe Rubicon. Alhamdulillah ora duwe Rubicon. Ora ngono ta ya kudune. Lah masa duwe Rubicon duwe motor dari Jefferson iki KTP-ne iki menerima BLT kan ya kan. Dan ngono ta? Nek sing ini gak ada kaitannya itu ya, gak ada kaitannya. Jadi, tapi kita harus tadi harus tahu. Selanjutnya orang yang miskin dia mau dikasih kita mau kasih selesai. Mari sudah saya sampaikan. Loh, misalnya tadi kasih ngasih dewi-dewi, ping ngasih rono pada si dewi wong si sidok ya. Misalnya loh misalnya. Si miskin sidok, kapan ini kui? Yo wis. Bareng rono kita jadi bupen. Yang penting pas Idul Fitri dia nggak kelaparan, dia nggak harus bekerja, dia bisa sama-sama di Idul Fitri di hari raya itu. Bisa dibagi? Ya. Mungkin tambahan dikit. Ya. Kalau ini kan masjid per masjid ya. Ya. Kalau di sini misalnya banyak yang mampu, kemudian sana yang ada yang lebih banyak membutuhkan, terus gimana ini? Kita sebenarnya boleh lah. Sebenarnya kita boleh ngasih pada orang di luar sana juga boleh. Tapi utamakan yang paling dekat dengan kita. Makanya banyak sekali yang kita. Selain itu, misalnya, aku rima maju sama kami sudah tak ada yang ingin pantas. Aku duit kenalan, mertua aku ini bono, misalnya lu. Keluar dari kono, kau butuh murni, duit membutuhkan. Tak kayak ini bono, alhamdulillah. Terus ini rasa ngurusi berasmu. Dan aku mau duduk. Duduk, kok gue bayar ini kono, kok aja salah. Jadi kita harus, itu tadi, membagi. Kita kan punya keluarga sana, punya keluarga sana, gitu kan? Kita tahu di sana lebih membutuhkan, kita kasihkan ke sana. Kita juga punya keluarga di sana. Tapi jangan kasih ke keluarga kita. Kasih pada orang sekitar yang tetangganya ya kita tahu dia miskin, gitu ya. Bisa kan dibagi. Tapi
kaitannya dengan zakat itu ibarat suatu yang kotor. Ya. Bagaimana kalau nanti orang-orang itu pada paham, wah ini kok kotor aja diberikan kepada itu berlogika. Ya, kalau memang seperti itu sudah diprediksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita orang Indonesia harus bisa menunggu ya. Rakyat orang bisa wah. Kemarin saya ceritakan juga. Jangan. Saya kisi koruptor itu orang Sugiyoko dia. Saya dia rugi. Kalau itu orang Sugiyoko dia tetap seperti itu. Kenapa kok bisa? Ya semua orang Indonesia aja. Saya bukan untuk ngece orang Indonesia, saya enggak, bukan berarti enggak bangga dengan Indonesia. Tapi fakta seperti itu. Nah, saya kemarin cerita juga di Tanah Suci ketika orang Arab ngomong halal-halal benar gitu loh. Ya, ya, jadi mesti sih takutnya dewe orang Indonesia sampai orang Ewa. Aku lagi gak heran. Paling oke, bahkan saya kemarin juga cerita. Sebelumnya cerita sama saya di pelataran Masjidil Haram, cerita dia haji plus loh dia. Dan halal-halal itu main suci gitu. Boleh berkah? Orang. Kau balik lagi, mental orang Indonesia kan kayak lebih suara dari singgih itu. Jadi kita harus tahu, kita harus tangan di atas. Usaha tangan di atas, bukan tangan di bawah. Bisa dipakai? Nah, alhamdulillah orang Indonesia itu menunggu. Jadi terakhir yang kita sampaikan kudu nilo umat Muhammad ini gak boleh takut akan kemiskinan karena Nabi tidak khawatir umatnya akan kelaparan. Yang dikhawatirkan Nabi itu justru bila mana kekayaan sudah pintu rezeki sudah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai nanti di akhir zaman. Gak ada orang yang mau menerima sedekah kita, zakat kita. Itu sabda Nabi. Ini sampai menunggu berarti sudah kiamat. Ya. Terus kita kayak Indonesia kayak di Adam. Ya, Indonesia di Adam. Ya. Nah, tergantung diri kita waktu bisa jadi sembuh waktu yang kayak gitu. Wah. Aku ngono iki. Ya, jangan nanti. Itu guys. Kita usaha yang terbaik untuk diri kita, jangan sampai kita merendahkan diri kita dengan hal-hal yang sepele seperti itu. Saya kira dulu. Terima kasih. Abdullah. Pemberitahuan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kajian tentang zakat fitrah dan zakat mal ini akan kita lanjutkan pada hari Ahad tanggal 26 di Masjid Pelangi. Betul ya, tanggal 26 yang sudah puasa. Saya tidak tahu Pak, puasa tidak libur ini. Libur? Tidak. Puasa tidak libur. Asal pagi tetap puasa itu. Kalau libur itu sebelum Idul Fitri itu biasanya minggu sebelum Idul Fitri baru libur.